bantingnya yang keenam. Ya. Ada dua kali lagi pertemuan selain pameran, sama pameran 3 kali. Dua kali pertemuan kita akan praktek motret di dalam ruangan, studio foto. Ya. Ada still life, foto benda-benda yang kecil. Ada foto studio, foto orang. Ya. Nah, mulai disiapin benda-bendanya. Dokumentasi itu sebenarnya mudah dibilangin sulit nggak mau terbaca, karena banyak orang. Itu juga kalau dokumentasi acara, ya, misalnya bupati lagi mau ngasih piala misalnya sama orang, ya, misalnya Riha mendapat juara makan kerupuk, misalnya bupatinya datang. Piala, coba beneran ke sini. Ya, bentar. Ya, lihat, perhatiin ya. Misalnya ini pialanya nih, misal ini piala. Nih, coba. Ada ekspresi, bagus gak di foto? Bagus gak? Nah, pas lagi gini, atau lagi gini. Karena kita ini foto buku. Kecuali kalau video itu kan dari awal sampai akhir, dia ngomong itu kedengeran. Jadi kalau foto itu ekspresinya yang ditangkap. Oke? Okay? Ya. Itu dokumentasi. Kalau jurnalistik hampir mirip dengan dokumentasi. Kegiatan acara atau misalnya dulu di sini. Jangan lihat-lihat dulu. Nanti saya bebasin. Hari ini saya bebasin, saya tidak mendampingi kalian. Langsung saya pegang-pegang kameranya, enggak, terserah kalian. Mau moto-moto, mau bengong-bengong, terserah kalian. Ini saya bebaskan. Tapi saya berharap kalian motret dengan baik dan sebanyak-banyaknya. Ini momen terakhir kalian motret di luar ruangan. Ya. Karena setelah ini kita motretnya di dalam ruangan, di studio. Ya, beda lagi ininya. Suasananya berbeda. Ya. Oh, 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 ya. Oh
Dari sini mana kakaknya? Kakaknya. Mana kakaknya yang ditinggal dong? Yang dua orang ini siapa? Oh ya, ya. Boleh pakai low angle boleh. Kan terlalu jauh nanti kelihatan masuk kakaknya. Nah, boleh dari atas. Agak sedekat sedikit enggak apa-apa, maju lagi. Di lembah Batu Bra. Ini mirip Ngarai Sianok kalau di Padang. Jadi ini sawah yang ada di lembah. Nah, Lampung Barat banyak sawah-sawah yang ada di lembah seperti ini karena memang jalur gempa. Jadi lembah-lembah ini terjadi karena gempa yang mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah, sehingga terjadilah bentuk alam seperti ini. Jadi sawahnya ada di lembah. Pemandangan lembah Batu Bra. Nah, ini lokasi mancingnya ini.
kalau ada yang mancing tapi izin sama orangnya. Gabus. Kita hunting di lembah Batu Brak. Nah, dengan anak-anak gemar fotografi SMA 15 dan GSMS SDN 1Y mengaku. Gimana Pak ngelihat ini, udah pernah kesini belum sebelumnya? Belum pernah. Belum ya. Iya. Jadi gara-gara GSMS temenin anak-anak jadi tahu ya lampu iya. Barat ya. Jadi tahu kayak gini ya. Ada lembah. Ada lembah ya. Iya. Oke, lanjut. Ayo Ki, lanjut Ki. Nah, ini tadi tempat kita turun nih. Nih, tempat kita turun tadi nih. Nah, itu apa namanya? Tebanya ya, tebing. Dan ini tadi lokasi tempat pemandiannya. Nah, ini pemandangannya. Oh, luar biasa nih. Keren. Kontainer ini kayak gini. Batu Brak itu tebing-tebing pasir gunung itu banyak yang sudah mulai runtuh karena mungkin penghujan. Nah, ini refleksi, ini salah satu point of interestnya kalau di sini one thread ada refleksi ini saat sawah tidak sedang ada padinya. Ini sawah baru selesai dipanen. Ini di lembah Batu Brak ini refleksinya keren. Itu ada Gunung Pesagi, kemudian ada bukit, bukan bukit, tebing pasir yang keren nih untuk diabadikan, untuk divideokan atau di foto. Sayang kabutnya memang belum musim kabut nih. Kalau kabutnya udah ada keren lagi. Ini lagi makan, Gazi lagi makan. Gimana Gazi makan di sawah? Sedap? Sedap betul. Gak bagi-bagi tapi ya. Cuma dikit. Nah ini kita habis hunting, makan, ada yang bawa bontot. Sauki, bawa snack aja. Bawa bontot. Nah. Andre sama Andra bawa duit aja tapi enggak ada yang jualan di sini. Kembar. Boleh dibagi, Ben, kalau ada yang ini nah, share sama teman-temannya. Semuanya juga ya. Nah, ini Pak Kabit nih, Pak Kabit kita yang punya acara GSMS. Mudah-mudahan tahun depan kita ada lagi ya, Pak. Amin. Gimana komentarnya tentang semangat GSMS Lampung Barat secara keseluruhan lah? Ya, untuk proses kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Kabupaten Lampung Barat dengan melibatkan 20 seniman dengan 5 bidang seni, baik itu fotografi, sastra, tari, musik, dan juga ada kriya. Semua berjalan dengan lancar ya, tentunya dengan dukungan seluruh sekolah yang memang pada kesempatan tahun ini ketempatan untuk melaksanakan kegiatan GSMS seperti itu. Pamerannya kapan kira-kira nih? Rencana pelaksanaan kegiatan GSMS untuk pamerannya itu di tanggal 30 November 2020 dan rencana tempat pelaksanaannya di Gedung Olahraga Aji Saka. Itu bisa umum nggak? Ada bisa nonton umum apa gimana? Jadi tetap walaupun nanti itu akan dibuka secara umum, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Menjaga jarak, memakai masker, dan tentu membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan. Ya. Dan mungkin kalau keramaian mungkin di apa ya, pakai apa namanya gantian lah ya masuknya. Ya, karena kan situ ada 20 seniman. Iya. Ya. Jadi nanti bisa bergantian mungkin dari sesi jam berapa sampai dengan jam berapa nanti akan diperbolehkan. Ya. Ya, tapi nanti kita akan melihat perkembangan ke depannya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Eka Fendi. Ya. Terus semangat. Motret. Kita mau naik pulang dari Lembah Batu Brak. Tuh.
tebanya, kalau bahasa Lampung teba. Teba. Tebanya. Oh, ini pasti udah jarang nih naik teba. Bapak ini Pak gelas apa, Pak? Pak Zabandar. Pak Zabandar juga mungkin aduh udah jarang ya naik teba ya. Iya. Kalau masih kecil sering. Sering. Kecuali kalau pas ke sawah, sering. Sawah ya. Ya. Nah, teba itu dia naik tebing itu, apa sih tangga tebing itu teba namanya. Wah, itu lumayan tuh. Jadi kita harus persiapan napas kita. Jadi hunting sekalian olahraga. Ini capek dari sawah tadi. Ini buka sarapan ya, Bu. Ah, ayo sarapan, buka montot. Gimana? Capek? Ah, sambil olahraga. Udah lama gak hunting kan? Iya. Bentar dulu. Ke warung ngapain? Enggak buka montot? Buka montot. Nah. Udah habis. Capek? Gimana Ulia? Bu ya, capek. Aduh, seru tapi ya. Seru, jadi biar tahu daerah kita nih. Sawahnya keren. Ben, makan lagi. Astagfirullah, udah makan nasi. Makan lagi. Makan nasi, Mbak. Telur. Nanti di wabur itu, Mbak. Kita di nih, sambil istirahat di gedung dalam. Amira lagi makan. Siapa manggilnya? Amira. Amira Paza nih lagi makan. Enggak makan, tuh kan? Bisa lagi foto. Kalau misalnya di grup saya nggak sempat lagi ngumumin, ini udah di pengumumannya udah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih semangat walaupun kita tidak capek tadi naik teba, naik. Ini pertemuan terakhir kita untuk hunting foto di luar, di outdoor. Ya, hari Sabtu dan Minggu depan kita sudah praktek foto di dalam ruangan studio foto. Hari Sabtu praktek studio foto. Motor temennya nanti pakai cahaya tambahan, ada flash ya, biar belajar sedikit mengenal. Kemudian belajar juga memotret still life. Ya, still life itu adalah benda-benda kecil atau benda-benda unik yang punya kamu di rumah. Jadi bukan motornya bukan di rumah masing-masing, tapi motor di rumah saya. Jadi bendanya bawa masing-masing. Yang punya mobil-mobilan kecil boleh. Mini crab apa itulah ya. Ya ada apa robot-robotan kecil. Boleh lebih dari satu bawa apa? Tapi jangan pula bawa satu. Jadi misalnya, misalnya apa? Apa sih? Koleksi ya. Paham enggak? Ada punya? Boneka-boneka tapi yang kecil, jangan boneka yang bawa yang besar itu, lebih besar dari orang lah, jangan, yang kecil aja. Oke, siap Pak. Ya, jadi kayak mini-mini itu ya, Ben ya. Yang tidak bawa, yang nggak bisa foto itu, karena itu punya benda masing-masing yang akan difoto, diatur, dan difoto masing-masing. Nanti saya siapkan alatnya, kalau sempat saya buat kayak kardus, kemudian nanti biar bisa foto yang baik. Oke. Itu fungsinya nanti kalau misalnya kamu suatu saat misalnya menjual sesuatu, misalnya maestro, saya pengen jual kukur, cara motret kukur yang baik itu bisa ada cahayanya, sehingga orang pengen makan nih, orang pengen, jadi foto itu sukses kalau misalnya kayak benda atau makan, kayak makanan itu berarti orang yang pengen makan itu berarti sukses foto kita. Kalau misal kita foto benda, orang pengen beli benda kayak yang punya kita, berarti sukses foto kita. Mana nih belinya, Mas Bro? Dan saya buat sendiri. Nih.
Oke, paham ya? Jadi dibawa masing-masing di hari Sabtu. Nanti jamnya, nanti kita umumkan di grup. Tapi kayaknya sih nggak jam 6, mungkin jam 7, gitu. Tadi itu jam 9, ya. Nah, pakaiannya bebas, rapi. Tapi rapi ya, kalau bisa jangan pakai kaos, karena kita mau dipoto. Kalau bisa jangan pakai kaos, ya. Tapi nggak usah baju sekolah, nggak usah. Yang kasual lah, ya. Nah, kayak maestro nih, kalau kalau saya boleh, apa-apa. Kita mau dipoto, foto kita nanti insya Allah. Kalau misalnya muat, kita taruh di banner satu-satu. Ini yang pameran-pameran. Oke, paham? Paham? Ada pertanyaan? Ya. Jadi yang miniatur-miniatur, yang kecil-kecil. Jangan benda yang gede, agak kecil-kecil. Tahu kan? Nah, kalau ada kamu miniatur gamelan, boleh. Misalnya ada miniatur gamelan, kemudian ada kayak boneka kecil nih, kayaknya dia lagi main gamelan di setting. Kan itu deh, kan itu kan? Misalnya ada mobil, ini ada kayak menyetop mobilnya atau apa. Gak apa-apa, panas dikit. Kenapa udah mau pindah? Duduk. Kenapa udah mau ini? Duduk dalam ini. Ya, nah. Cukup. Itu pengumuman dari saya. Tolong di tengah. Kalau nanti lupa saya minta lagi di grup, itulah sudah pengumumannya. Oh, ini deh. Tolong kasih tahu yang terakhir. Sebelum kita tutup dan kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita sama dengan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ah, selesai. Terima kasih yang sudah dijemput orang tuanya boleh. Yang apa nanti kita lakukan. Oke, okay? Nah, kita mulai. Ini semua isi, Mas. Berikan bos.